Perhelatan tahapan pemilihan kepala daerah Buleleng menjadi momentum dan sejarah baru jika bakal calon Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya berhasil lolos melalui jalur perseorangan. Pengawasan ketat juga tetap dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perhelatan tahapan pemilihan kepala daerah Buleleng menjadi momentum dan sejarah baru bila mana bakal calon Dewa Nyoman Sukrawan Gede Dharma Wijaya berhasil lolos melalui jalur perseorangan. Melalui mekanisme dan aturan ketat dilalui paket surya akan disorot KPU dan Panwasli. KPU dan Panwasli Buleleng mengawal penuh pengawasan verifikasi faktual di masyarakat menghindari intrik dan intimidasi. Ketua KPU Buleleng, Gede Suwardana mengatakan, KPU bekerja profesional bersama Panwasli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan bekerja selama 24 jam. Gede Suwardana menambahkan, sejauh ini kondisi baik di desa atau di kecamatan masih kondusif. Itu bahwa KPU bekerja sepenuh waktu. Bekerja berdasarkan hari kalender, bukan berdasarkan jam kerja, bukan berdasarkan hari kerja, tapi hari kalender. Hari kalender itu adalah 24 jam. Maka dari itu, kami melakukan proses verifikasi faktual hingga 24 jam. Kemudian, pada saat verifikasi faktual di tingkat desa, suasananya tenang saja, damai saja. Saya ada di lapangan, saya melihat proses verifikasi, bagaimana pengawas, bagaimana PPS, bagaimana PLO, bagaimana pendukung bercengkrama di situ dalam proses itu. Jadi suasananya tidak ada yang begitu mengkhawatirkan dalam proses verifikasi. Pengumuman penetapan paslon nantinya dilakukan pada 24 Oktober dan pengundian pengumuman nomor urut paslon 25 Oktober. KPU meminta untuk bersabar menunggu penentuan lolos setidaknya paslon paket surya di tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten antara 20 hingga 21 Oktober. Kemang Yuda.